Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Anwes TV and welcome to Mobile Legend lagi guys. Nah, akhirnya fase kedua dari MLBB SKOF ini sudah hadir. Sebenarnya sih udah 2 hari yang lalu guys. Dan event token ini kembali hadir dan ini adalah fase yang kedua. Nah, di video kali ini gua akan menggacha melanjutkan fase yang pertama. Apakah gua hoki bisa mendapatkan salah satu dari skin KOF ini guys? Dan seperti kebanyakan yang ada di YouTube guys ya, ternyata itu bingo-bingonya itu ada pola-polanya guys ya. Dan sepertinya ada yang hoki dan ada yang apes guys. Dan yang gua lihat-lihat guys ya, yang paling apes itulah pola yang paling banyak guys. Kira-kira kalau nggak salah itu bisa 60 kali gacha guys. Dan itu benar-benar mengeluarkan banyak sekali diamond guys ya. Nah, untuk event tokennya sendiri ini kalian cukup men-top up 250 diamond aja, itu kalian sudah bisa menyelesaikan semua questnya guys. Di sini gua kurang lagi 2 aja guys ya, yaitu menggunakan 250 diamond. Jadi untuk itunya kita gua akan gunakan di sini aja guys. Di apa namanya, di eventnya langsung guys ya. Jadi ini adalah gacha pertama coy. Ini kita gacha pertama, kita langsung aja. Oke, dapat permen. Apakah gua sudah menyelesaikan semuanya? Oke, kurang itu guys. Oke, berarti lagi 1 coy ya. Sekalian aja kayak kita all in di sini guys. Dan kalau kurang-kurang, oh kita dapat skin coy. Nah, kalau ada kalian mendapatkan skin guys ya, ini ada notifikasi baru di pojok kiri bawah guys ya, dapatkan poin koleksi guys. Setiap kalian dapat skin itu poin koleksi kalian kayaknya nambah sih coy ya. Oke, kita dapat skinnya si Jilong guys. Kita lihat apakah sudah semua. Oke, sudah semua. Sekarang gua claim aja. Nah, dan totalnya itu adalah 16 token coy. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung aja gacha guys ya. Dan untuk bingonya, bingo gua seperti ini guys. Gua mendapatkan pola 1 2 3 4, 1 dan 4 guys ya. Kalau gua hoki seharusnya sih 2 kali bingo aja harusnya dapat. Tapi kalau gua apes yang dapat 60 kali gacha guys ya, mending nggak usah guys ya. Ngapain guys ya, ngabisin duit doang guys. Karena untuk hero-nya juga Masya, Valir dan Paquito guys. Itu dari ketiganya paling gua suka pakai Valir doang coy ya. Oke, kita gacha satu-satu guys ya. Nah, dapatnya magic poison itu lumayan berguna untuk menggacha di magic wheel coy. Oke, dapat skin Luoyi, kita dikasih di convert menjadi apa itu, fragment coy ya. Ini gua bingo token fragmentnya punya 20. Tapi enaknya event KOF ini guys ya, di 10 kali draw pertama, apa namanya, di 10 kali draw lah bisa dibilang, itu kalian dijamin mendapatkan skin epic atau di atasnya aja. Oh iya, skin epic atau di atasnya guys. Nanti gua takut salah baca lagi guys ya. Oke, ini kok gacha keberapa guys ya? Ditambah dengan gacha tadi yang kedua kali. Oke, gua dapat 2 skin di sini guys ya. Jadi gua dapat skin Silong, dapat Luoyi, dapat Barat. Nah, tapi di sini karena udah punya dikonversi menjadi fragment. Udah 3 skin coy. Dapat permen, sakit gigi gua ngemut permen mulu. Dapat permen lagi, udah pasti ampas-ampas doang dikasih kita guys ya. Nah, gua dapat skin. Waduh, Franco. Oke. Berarti di sini gua akan bingo, guys ya. Franco Blazing West lumayan lah, guys. Kalau kalian nanya, "Bang, eventnya worth it enggak?" Worth it, coy. Di sini mendapatkan koin polisi 400, coy ya. Jadi skin kayak epic begini punya 400, tadi kayak spesial kayak Zilong itu punya 100, coy. Dan untuk event ini worth it, guys. Karena dengan 250 diamond, aduh, ini kalau nggak berarti 134 guys ya. Mungkin nanti gua kasih gini guys ya, pola bingonya di sini guys ya, biar kalian bisa lihat guys ya. Dan gua udah dapatkan 2 4 1 2 3 4 1 3 4, dan ini kayaknya apa sih guys ya. Gua sih kayaknya nggak bakalan dapat skin gini guys KOF sih coy ya. Oke, hanya dengan 150 diamond kalian bisa mendapatkan skin epic guys ya, dan itu dijamin guys. Jadi event ini worth it buat kalian gini guys ya, ikutin guys. Meskipun nggak dapat gini guys, nggak dapat bingo ya nggak apa-apa coy. Karena memang skin bingo itu mahal-mahal coy. Oke, apakah gua akan dapat skin epic lagi coy? Aduh, ini ciri-cirinya kayaknya apes sih guys ya. Apes coy. Aduh, kari coy. Aduh, apes cok. Apes coy, apes. Hoki dikit lah. Aduh, lagi 3 coy. Aduh. Apes guys. Nah,
kan gue bilang guys ya. Aduh, gue udah dapat pola yang apes guys ya. 1, 1, 3, 4, 5. Buset. Ngapain gue keluarin uang yang banyak-banyak buat itu doang guys ya. Ini dapat skin Rogernya Phantom Ranger. Ah, gak tau lah namanya guys. Lagi satu guys. Nah, sudah selesai. Dan untuk di sininya gua belum bisa mendapatkan apa-apa coy ya. Dan untuk di sini berarti gua apes guys ya. Dapat polanya yang begini guys. Kalau dapatnya tadi di tengah aja nih ya, 1 2 dapat, kalau enggak 1 2 3 4 5 6 7. Ah, ini gua dapat harusnya guys ya, bingo ke bawah atau enggak bingo ke samping. Tapi malah dapatnya tengah-tengah, memang kampret untung guys ya. Oke, segitu aja kayaknya guys ya untuk review event Skull XMLBB ini guys. Dan sepertinya gua memang apes coy ya. Dan untuk kalian yang ingin mengikuti event ini, menurut gua sih memang worth it guys, karena kalian mendapatkan jaminan itu skin epic di 10 kali draw pertama. Oke, segitu aja video gua. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya guys. Prankcast.